bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah bunda-bunda, kali ini kami akan membahas mengenai kenali gejala hepatitis. Tahu gak sih bun bahwa pada tanggal 1 Mei kemarin nih di Indonesia sudah ada 3 anak yang terkena hepatitis. Bahkan menurut beberapa artikel dan juga dari WHO ada lebih dari 170 kasus yang menyerang hepatitis di berbagai penjuru dunia seperti Eropa, Amerika dan berbagai macam lainnya hingga Asia. Sedangkan di berdasarkan situs sehatnegeri.kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan ini juga telah melaporkan menemukan dugaan kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya kepada 18 orang nih bun ya. Dan kasus tersebut juga berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung hingga di DKI Jakarta bun. Dan dari 18 kasus tersebut, 9 kasus masuk status pending classification, 7 discarded, dan 1 dalam proses verifikasi dan 1 probable. 7 kasus terdiri dari 1 positif hepatitis A, 1 orang positif hepatitis B, dan juga 1 orang positif tifoid dan 2 orang demam berdarah ding. Dan 2 lainnya juga berusia lebih dari 16 tahun nih bun ya. Jadi untuk mengenali lebih lanjut terkait dengan hepatitis, di sini saya tidak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan Dr. Tulus Amudi Situmorang selaku dengan dokter spesialis penyakit dalam. Halo dok, apa kabar? Siap, terima kasih. Kabar baik. Iya, pasti harus tetap semangat ya dok ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, tadi kan sempat disounding nih dok terkait dengan hepatitis. Dan sebenarnya ini juga baru di Indonesia. Apa sebelumnya memang di luar negeri itu sudah banyak sekali khususnya anak-anak yang terkena hepatitis? Sebenarnya sih kasus ini udah cukup banyak ya. Terutama di daerah Eropa, khususnya untuk daerah Inggris. Mm-hmm. Itu diketahui itu sejak per Maret 2022 ini dilaporkan. Kejadian khususnya untuk anak-anak sampai dewasa muda, batas usianya itu di bawah 17 tahun itu terkena gangguan hepatitis atau infeksi dari hepatitisnya ditandai dengan peningkatan enzim tapi tidak diketahui penyebabnya dengan alasan marker hepatitis A, B, C, D, E itu semuanya hasilnya negatif. Jadi itulah menjadi suatu pertanyaan untuk para ilmuwan, terutama untuk WHO juga menjadi kasus yang menarik. Dan diisukan untuk di Indonesia katanya sih sudah masuk, baru direncanakan untuk pemeriksaan lanjutannya terkait dengan kasus itu. Nah ini kan sebenarnya hepatitis ini menyebabkan yang 3 anak tersebut kan meninggal nih dok. Iya betul. Apakah ada maksudnya kok korelasinya antara hepatitis yang pada umumnya nih biasa, sebenarnya kan hepatitis sudah dari zaman dulu gitu betul, ya dok betul, ya bahkan betul. Di Indonesia maupun di luar negeri juga. Nah tapi namun yang sekarang hepatitis yang terjadi ini apakah sama dengan hepatitis yang pada umumnya kah ataukah berbeda nih dok? Untuk yang kasus di luar negeri ini berbeda pada umumnya ya, karena dari untuk viral markernya itu tidak ditemukan untuk ditemukan virus hepatitis A sampai E ini. Sehingga mereka mengadakan penelitian lebih lanjut untuk sampel pasien-pasien, ternyata memang ditemukan jenis virus yang lain yang menginfeksi si jaringan hati ini. Nah khusus di Indonesia, kita belum bisa mendapatkan kesimpulan apakah ini memang yang ditakutkan di daerah luar negeri ini terjadi di Indonesia, atau memang hepatitis yang bukan ditakutkan ini ya. Sepertinya Mbak juga udah pernah ceritakan tadi, ternyata dikonfirmasi ada yang hepatitis A ternyata gitu ya. Dan juga bahkan tifoid. Nah tifoid sendiri ini bisa mengarah ke arah atau bersemayam di saluran hati ini. Jadi kita belum bisa memberikan kesimpulan ternyata ini yang disebabkan oleh yang di Inggris ini kan dicurigai kan karena adenovirus ya. Nah di Indonesia ini belum bisa ditemukan kesimpulan apakah ini yang penyebabnya adenovirus atau bukan. Jadi jadi itu sih masih misteri di Indonesia ini. Tapi apakah memang karena teknologi di kita itu belum mumpuni dibandingkan dengan yang ada di luar negeri?
Memang kita belum terlalu update untuk masalah apa namanya ya, pemeriksaan lab dibandingkan luar negeri, kita memang masih masih di bawah, karena pemeriksaan si yang dicurigai ini sebagai adenovirus ini itu kan pemeriksaannya harus memerlukan pemeriksaan seperti PCR begitu, yang kita meneliti genom sequencingnya. Nah, pada di kita ini memang hanya ada di lab-lab tertentu, hanya satu center misalnya seperti di RSCM UI, tetapi untuk di bagian-bagian lain kita belum memiliki, tidak selengkap seperti yang di luar negeri seperti Eropa begitu sih. Tapi kan kalau misalnya tadi dokter sudah sebutkan ya bunda-bunda bahwa kalau di luar negeri ini hepatitisnya ini karena adanya virus, dan itu apakah ada korelasinya juga karena adanya long covid? Kalau di Indonesia kan masih belum diketahui nih, karena memang dari segi penelitian dan juga risetnya juga kan masih harus digali lebih jauh lagi. Nah, tapi kalau di luar negeri apakah ini berkaitan dengan adanya long covid juga, dok, atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi jurnal yang saya baca dan saya teliti, di mereka mengatakan bahwa apakah ini berkorelasi dengan penyakit COVID sebelumnya yang menginfeksi jaringan hati? Ternyata ada beberapa sampel sekitar 20-30% itu tidak berhubungan dengan COVID sendiri. Bahkan sudah di pemeriksaan serologi marker apa untuk si virus yang dicurigai ini, ternyata mereka menemukan adanya suatu bentuk virus adenovirus yang dicurigai sampai saat ini ya. Tetapi tidak memberikan suatu kesimpulan, karena sekitar 3 pasien yang menderita penyakit hepatitis ini ditemukan SARS-CoV-2-nya positif. Nah, jadi apakah ini kita udah bisa memberikan kesimpulan? Jawabannya belum, karena sampelnya masih jumlahnya sedikit. Jadi kita belum bisa mengambil suatu apa ya, kesimpulan tarik garis itu, bahwa ternyata si hepatitis misterius ini disebabkan karena long covid, itu belum. Tapi kalau misalnya hepatitis yang baru ini kan disebabkan karena adanya virus adenovirus ya? Adenovirus. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih, dok? Apakah virus ini memang sudah lama kah atau baru muncul? Nah, ini yang menarik. Adenovirus ini sudah lama diketahui. Bahkan itu di pertama kali ditemukan itu tahun 1950. Virus ini memang sudah sering menginfeksi, tapi yang paling sering itu infeksi di saluran nafas. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila virus ini terbawa dengan makanan, dia akan menginfeksi jaringan pencernaan, jaringan hati, bahkan ke saluran empedu itu juga bisa menginfeksi. Nah, karena kita kasusnya kebetulan lagi blow up dan ternyata pas lagi ditemukan itu adalah adenovirus, maka sasaran utamanya itu yang kita curigai adalah si adenovirus itu sendiri. Nah, tapi apakah si adenovirus ini menyerangnya hepatitis saja kah? Atau memang sebenarnya hampir misalnya bisa beberapa macam penyakit itu kalau memang terkena virus adenovirus ini bisa sakit gitu? Tidak hanya hepatitis saja? Betul, tidak hanya hepatitis saja. Tergantung si virus ini masuk melalui apa. Misalnya contoh seperti melalui saluran nafas, maka dia akan menginfeksi jaringan paru-paru yang kita kenal dengan pneumonia. Terus kalau misalnya di jaringan melalui makanan, itu bisa melalui darah yang akhirnya menginfeksi si hati dan juga bisa mengenai ke saluran pencernaan atau yang kita kenal dengan kolitis. Gitu. Jadi macam-macam untuk si virus ini, tergantung kemana dia berlabuhnya. Tapi benar nggak sih, dok, kalau misalnya virus ini tuh banyak menyerang kepada anak-anak dibandingkan orang dewasa? Nah, kesimpulan dari WHO itu, hepatitis of unknown origin yang mereka sebut itu ya, itu hepatitis yang disebabkan adenovirus yang gejalanya itu usia anak-anak baru dari lahir hingga sampai dengan 16 tahun. Selebihnya dari situ, itu kita tidak bisa membilang bahwa ini bukan karena si hepatitis of unknown origin ini begitu. Jadi memang dia lebih menyerang ke anak-anaknya dibandingkan orang dewasa. Tapi kalau misalnya ngomongin hepatitis sendiri nih ya, dok, ya apalagi kan sekarang lagi booming juga dari WHO dan juga dari beberapa negara-negara yang ada di luar negeri maupun di kita juga termasuk terkena hepatitis. Apakah hepatitis ini juga selain adanya virus adenovirus ini, ada lagi nggak sih virus dari penyebabnya itu virus dari virus-virus yang lain gitu? Hepatitis sendiri ini dia banyak penyebabnya. Salah satunya ya
hepatitis yang kita udah kenal ya, virus hepatitis itu terbagi menjadi 5, A, B, C, D, dan E. Hepatitis A, B, C, dan E. Dan juga penyebab yang lain juga banyak. Misalnya contoh seperti apa namanya, jamur ataupun virus-virus lain yang bisa menginfeksi si parenkim hati itu. Jadi penyebabnya itu banyak sekali, banyak. Tergantung apa yang bisa menginfeksinya dia. Wah, ternyata bunda-bunda banyak sekali nih penyebab bisa terjadinya hepatitis. Jadi bunda-bunda juga harus hati-hati. Dan kalau tadi yang kita udah ngomongin awal mulanya nih, apabila misalnya hepatitis yang terserang di penjuru dunia itu seperti apa, dan ternyata salah satunya adalah penyebabnya itu adalah virus atau adenovirus. Nah, untuk mengenal lebih lanjut lagi seputar dengan hepatitis, simak di segmen berikutnya, tetap di Persembahan Untuk Bunda. Terima kasih masih menyaksikan Persembahan Untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Dokter Tulus. Iya dok, tadi kan kita ngomongin soal penyebabnya tuh banyak banget. Betul. Dan bahkan bukan hanya satu macam saja, tapi ada beberapa macam. Tapi yang saya pengen tanya nih, apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi? Misalnya kita kan juga hidup di Indonesia tuh banyak polusi ya. Betul, apalagi zaman sekarang ya, global warming ya bun ya. Misalnya dari asap, pembakaran misalnya. Kemudian juga dari asap-asap kendaraan bermotor ataupun bermobil. Nah itu bagaimana nih dok? Sangat berpengaruh. Kenapa saya bilang sangat berpengaruh ya mbak? Jadi bun, begini, hepatitis ini sendiri kenapa kita bisa terkena? Pertama adalah paparan dari luar, baik itu dari makanan yang kita konsumsi ataupun lingkungan yang sudah tercemar dari virus itu, dan juga edukasi terhadap anak-anak kita. Kenapa edukasi? Karena banyak sekali anak-anak di Indonesia ini yang dibiarkan begitu aja bermain di luar sana tanpa kita mengawasi apa yang dia pegang, dan itu langsung disentuh di mulutnya, itu merupakan resiko untuk terjadi hepatitis yang baru ini. Nah, apalagi ditambah dengan sosioekonomi. Kenapa sosioekonomi? Memang kita juga tidak pungkiri ya, kesehatan ini berbanding lurus dengan tingkat taraf hidup manusia. Okay. Karena semakin kita teredukasi dengan baik, maka anak kita pasti akan lebih terproteksi. Apabila kita kurang edukasi yang baik, maka anak itu akan cenderung akan lalai, diabaikan, ataupun sebagainya. Sehingga resiko untuk terjadi penyakit hepatitis ini akan lebih tinggi pada orang-orang tersebut. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri, sejauh ini ya, ini kita belum ngomongin soal hepatitis yang terkena adenovirus gitu. Sejauh ini untuk hepatitis di Indonesia sendiri gimana nih dok? Cukup banyak kasusnya ya, apalagi dengan hepatitis. Jadi kan hepatitis ini dibagi menjadi dua bagian besar ya. Pertama, melalui oral fekal, artinya dia disalurkan melalui makanan, kebersihan tangan kita begitu ya. Dan juga yang bukan dari oral fekal, misalnya dari gaya hidup, contohnya narkoba, baru seks bebas, itu sangat banyak sekali di Indonesia ini. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita untuk hal tersebut. Kayak gitu ya bun ya, tetap harus waspada. Dan jangan lupa juga untuk terus mengontrol dan juga mengedukasi anaknya ya dok. Betul, ya. Betul. Karena sekali itu salah satu juga untuk meminimalisir adanya hepatitis. Tapi ya dok ya, kita juga kan mungkin banyak bunda-bunda yang di rumah belum tahu sebenarnya hepatitis apa sih. Dan mungkin ada sebagian juga yang masih belum aware atau bahkan belum tahu nih kalau misalnya ternyata misalnya dia terkena hepatitis gitu. Sebenarnya hepatitis apa sih kalau dari dokter sendiri? Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus nih mbak. Banyak memang kita belum mengerti apa sih itu hepatitis. Jadi hepatitis itu adalah suatu infeksi yang terjadi di parenkim hati. Hati sendiri itu terletak di bagian perut kita yang sebelah kanan atas. Apabila hepatitis ini atau jaringan hati ini mengalami infeksi, tentunya dia akan membuat gejala-gejala tertentu. Yang paling khas itu adalah seperti nyeri perut, mual muntah, yang paling penting juga tidak nyaman di daerah perut kuadran kanan atas, yaitu tepat letaknya itu letaknya tepat di bawah iga paling bawah sebelah kanan. Nah, disertai juga kadang-kadang ada peningkatan suatu kadar bilirubin di mana ditandai dengan terjadinya kekuningan pada mata kita atau tubuh kita.
Jadi itu adalah gejala-gejala yang warning apabila kita mengalami suatu hepatitis. Oh, berarti munculnya gejala seperti tadi itu pasti nih, Dok? Iya, kekuningan, nyeri perut bagian kanan atas itu juga sudah suatu indikasi, sekitar 80% sudah pasti. Nah, terus apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya bunda-bunda di rumah mungkin anaknya ada yang sering sakit gitu di bagian kanan atasnya ya, perut kanan atas itu langsung harus ke dokter kah dan kemana nih spesialis khususnya itu? Oke, terima kasih. Jadi apabila anak-anak bunda yang sudah mengalami gejala tersebut, wajib kita meminta pemeriksaan dari dokter. Bisa diawali dengan dokter umum dulu untuk menyingkirkan betul tidak sih gejala ini hepatitis. Apabila dokter umum tersebut sudah mencurigai ke arah hepatitis, bunda-bunda juga bisa langsung merujuk anak bunda ke spesialis anak yang menangani penyakit-penyakit seperti ini. Gitu ya Bun ya, jadi langsung dibawa ke dokter umum terlebih dahulu kalau misalnya masih belum pasti nih penyakitnya apakah memang ini penyakit dalam ataukah tidak. Mungkin kalau misalnya dari dokter umum mudah-mudahan sudah diketahui ternyata anaknya memang harus diperiksakan untuk lebih lanjut ke penyakit dalam, pasti nanti dokternya juga akan memberikan rujukan seperti itu ya, Dok ya. Nah tapi kan sebenarnya saya tahu juga, mungkin mudah-mudahan juga tahu kan, ada perbedaan antara beberapa jenis dari hepatitis. Ada hepatitis A, hepatitis B, C, D dan juga E. Nah ini apa yang membedakan kalau ternyata gejalanya juga kan hampir sama kan tadi, kekuning-kuningan dan sakit di bagian kanannya. Nah tapi apa yang membedakan dari kelima jenis hepatitis tersebut nih, Dok? Yang membedakannya itu pertama cara infeksinya virus ini sendiri. Kalau untuk virus hepatitis A dan E, dia itu penularannya melalui oral fekal. Artinya orang yang terinfeksi hepatitis A, dia itu akan menularkan kotoran atau fesesnya yang akan dikeluarkan. Kemudian orang tersebut lupa untuk mencuci tangan pada saat beliau melakukan defekasi itu ya. Akhirnya dia memegang suatu makanan atau benda tersebut yang sudah terinfeksi hepatitis A atau E. Nah jadi A dan E ini penularannya melalui kebersihan, artinya oral fekal itu ya. Selain itu, untuk virus hepatitis B, C, dan D, itu hepatitis yang menginfeksi seseorang melalui cairan tubuh seperti sperma, cairan vagina, ataupun darah yang masuk dari orang sakit ke orang yang sehat. Sehingga perbedaannya itu pertama dari cara penularannya. Nah yang kedua, onset waktunya dari seseorang terkena hepatitis sampai dia menimbulkan gejala itu lebih cepat si virus hepatitis A dan E. Sedangkan B, C, dan D itu memiliki perjalanan waktu sampai 6 bulan baru dia bergejala. Begitu. Itu dari waktunya. Terus dari komplikasi yang ditimbulkan karena hepatitis A dan E ini timbul lebih cepat, pada umumnya A dan E ini dia bisa sembuh secara sempurna. Sedangkan B, C, dan D dia tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh dong? Tidak bisa sembuh. Berarti kalau misalnya dia merasakan hepatitis seperti itu, nah misalnya ada kemungkinan untuk membaik ada, tapi untuk sembuh tidak ada, seperti itu? Betul. Wah, bahaya sekali ya. Bahaya, dong. Bahaya sekali. Jadi apa yang ditularkan melalui cairan tubuh itu lebih berbahaya dibandingkan apa yang ditularkan melalui kebersihan oral fekal itu ya. Ini saya mau make sure lagi nih, Dok. Kan tadi kan dokter bilang dari cairan tubuh kan bisa darah, terus habis itu bisa sperma ataupun cairan misalnya vagina, cairan vagina. Kalau misalnya dari air liur juga bisa, Dok? Tidak. 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 Oke. Wah, ternyata bunda-bunda banyak ya klasifikasi dari hepatitis. Jadi yang paling umum adalah sebenarnya bunda-bunda harus jaga-jaga diri nih terhadap orang-orang di sekitar. Khususnya yang paling penting adalah menjaga kebersihan. Baik kebersihan tubuh dan juga kebersihan lingkungan ya bun ya. Dan sama dengan COVID-19 juga ya, harus sering-sering mencuci tangan. Cuci tangan. Menjaga kebersihan dan juga physical distancing ternyata perlu juga ya, perlu, Dok ya. Perlu karena kan kita nggak tahu misalnya apakah orang itu menjaga kebersihan. Betul. Atau tidak, sama sekali kita tidak mengetahui. Tidak tahu. Nah, tapi kalau misalnya yang dirasakan misalnya ini kan dari A, B, C, D dan E, apakah
yang mereka rasakan itu prosesnya itu sama gitu. Misalnya udah sakitnya ya kayak gitu gitu, apakah misalnya demamnya sama yang A, B, C, D, dan E gitu. Walaupun kurun waktunya kan agak lama ya, kalau yang B, C, sama D itu kan sekitar 6 bulan misalnya baru diketahui bergejala. Tapi kalau yang A sama E itu mungkin ketika terkena bisa langsung sakit gitu. Betul. Nah yang mereka rasakan ini gejalanya apa dulu gitu, selain yang tadi kan misalnya mata kekuningan, kemudian nah efeknya itu seperti apa? Jadi untuk perjalanan klinisnya masing-masing hepatitis ini pada umumnya memiliki gejala yang sama pada awalnya ya. Awalnya itu misalnya seperti terjadi demam, nyeri tidak nyaman pada perutnya, terutama di perut kanan atas itu, atau mual muntah, atau terjadinya timbul suatu kekuningan atau ikterus dalam bahasa medisnya. Nah, tetapi yang membedakan ini, karena sifatnya yang lebih ringan, biasanya setelah gejala tersebut, dia sudah tidak memiliki gejala yang lain ya. Artinya dia akan recovery, sembuh. Sedangkan BCD ini, dia akan diikuti gejala-gejala yang lain, yaitu gejala kegagalan sistem hati. Jadi hati kita ini atau liver itu memiliki fungsi dia seperti pembentukan pembekuan darah, pembentukan albumin dan pembentukan hormon-hormon lain. Nah, khusus untuk yang BCD ini karena dia sudah melewati fase akutnya dan dia akan mengalami perjalanan klinis yang menjadi penyakit kronik. Nah, penyakit kronik itu ada gejala tambahannya seperti bengkak pada kakinya, perdarahan tiba-tiba, bahkan sampai penurunan kesadaran dan kejang, bahkan ya pada akhirnya meninggal. Dan kebanyakan yang meninggal itu dari hepatitis B, D, dan juga BC itu. Itu paling banyak. Oke, tapi kalau yang E sama itu lebih cepat nih dok. Berarti dia nggak sampai meninggal tuh? Ada beberapa kasus yang bisa menyebabkan kegawat daruratan yang dinamakan hepatitis pulminan. Khusus untuk hepatitis A ini. Jadi perjalanan hepatitis A kalau tidak ditangani dengan cepat, dia juga berkembang menjadi hepatitis pulminan yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami kegawat daruratan bahkan sampai meninggal. Sampai gitu. Meninggal, itu yang paling riskan. Itu yang makanya jangan dianggap remeh untuk hepatitis ini, walaupun bisa sembuh ya untuk A ini ya dan E. Tapi kan dari A sampai E ini berarti yang paling parah. Yang B, paling parah C, B dan C. B dan juga C. Iya, D itu bukan tidak bisa ya, dia harus ada temannya si B. Dia tidak bisa terinfeksi sendiri. Dan semua jenis ini semuanya pasti menular nih dok? Menular. Bahayanya apa sih B sama C? Garis akhir dari hepatitis B C ini adalah kanker hati. Jadi perjalanannya terinfeksi, gangguan fungsi hati, dan akhirnya sel-sel hati mati yang disebut dengan sirosis hepatis. Sirosis hepatis, garis akhirnya adalah kanker hati atau hepatoma itu. Waduh bun, ternyata parah banget ya efek dari terkena hepatitis. Dan dari dokter yang sudah menjelaskan juga pasti mudah-mudahan sekarang sudah bisa memahami ya apa itu hepatitis A, B, C, dan juga E. Dan yang paling parah adalah B dan juga C. Jadi untuk itu mudah-mudahan harus tetap menjaga kebersihan dan juga harus tetap juga sering-sering cuci tangan dan juga menjaga lingkungan sekitar ya bun ya. Tapi untuk lebih lanjutnya saya juga masih banyak pertanyaan nih dok ya. Kita sementara kita mau break sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia di persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masin dan juga Dokter Tulus. Iya nih dok ya, tadi kan berarti kan udah lengkap banget ya penjelasannya seputar dengan hepatitis. Tapi dokter kira-kira ada tambahan lagi gak sih maksudnya penyebab dari si hepatitis ini? Ini kan semuanya melalui virus. Betul. Gitu, dan semua virus juga bahaya dan salah satunya yang baru-baru terjadi kan adalah adenovirus. Adenovirus. Nah untuk adenovirus ini ya kita memang wajib waspada, kebersihan dijaga. Jangan sembarangan untuk membeli makanan, apalagi kita nggak tahu apakah orang yang menyediakan itu bersih atau tidak. Terus untuk penyakit-penyakit hepatitis yang lainnya yang ditularkan melalui cairan tubuh itu, hati-hati untuk apabila bunda-bunda juga melihat saudaranya atau rekan-rekannya yang menginginkan memakai tato, itu sebaiknya jangan. Karena salah satu penularannya itu melalui
jarum tato itu, begitu. Nah kalau misalnya seputar kecantikan gimana dok? Kan sering ke salon nih, misalnya kan ada jarum-jarum pakai misalnya mungkin zaman sekarang kayak filler, botox, itu kan juga jarum nih dok. Jarum juga itu ya. Itu gimana nih? Selama yang menyediakan jasa tersebut meyakinkan jarum itu steril, ya itu tidak apa-apa sih. Tapi mungkin berbeda kali ya kalau yang dengan tato itu kenapa nih dok? Banyak kan orang-orang tato yang paket hemat istilahnya ya. Jadi mereka menggunakan jarum yang sama di orang yang berbeda. Itu yang saya takutin sebenarnya sih untuk kenapa orang tato ini resikonya tinggi. Oke, nah tapi tadi ya dok ya dokternya juga udah ngasih tahu kan seputar dengan penularan. Nah, tapi kan untuk hepatitis yang sekarang apalagi yang happening nih yang saat ini itu kan adalah penularannya itu banyak terhadap anak-anak. Nah ini kenapa bisa dok? Kan kalau tadi kan kita ngomongin penyebab awalnya kan bisa dari cairan apa segala macam. Kan kayak kalau anak kan apa mungkin gitu dok? Nah ini gimana gitu dok? Kenapa mesti anak yang ditakutkan? Kenapa hanya anak yang kita mencurigai dari hepatitis of unknown origin ini ya? Jadi pada anak ini sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna seperti orang dewasa. Kalau pada orang dewasa biasanya adenovirus ini dia akan mati melalui sistem yang kita punya. Misalnya seseorang kena hepatitis itu pasti dia melalui makanan. Karena dari makanan itu yang akan mengalir ke pembuluh darah yang akibatnya nanti dia singgah ke hati, terinfeksilah jaringan hati. Pada anak-anak sistem pencernaannya itu belum sesempurna untuk pertahanan tubuhnya ya dibandingkan dewasa. Oleh karena itu mereka menjadi target yang paling mudah untuk terkena hepatitis of unknown origin ini yang dicurigai dari adenovirus ini. Tapi faktor apa dok yang memperparah hepatitis gitu? Apakah bisa misalnya ketika kita udah langsung mengindikasi bahwa diri kita itu bergejala hepatitis, nah kita udah bisa langsung gercep nih untuk misalnya setidaknya menyembuhkan gitu dengan ke dokter dan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya faktor apa yang memperparah kita misalnya ketika terkena hepatitis tuh jadi makin lebih parah, apalagi tadi dokter sempat menyebutkan bahwa bisa kanker hati. Nah itu kan berarti kan memperparah kan dok ya, kalau tidak segera ditangani tepatnya. Oh, yang untuk memperparah itu pertama telat untuk mengetahui, itu yang pertama. Jadi orang-orang yang datang ke dokter itu sudah stadium lanjut, itu yang pertama. Terus yang kedua, taruhlah dia di stadium awal didatang dan ketahuan, tapi apakah dia disiplin untuk menggunakan obat-obatan yang dari dokter, itu juga mempengaruhi. Yang ketiga, namanya sistem pertahanan tubuhnya. Banyak hepatitis ini berkembang karena sistem pertahanan tubuhnya menurun. Khususnya untuk penyakit-penyakit HIV ya. Ataupun autoimun lainnya. Yang sistem pertahanan tubuhnya itu menurun, begitu dia terkena hepatitis, dia akan berkembang sangat cepat si virus ini. Sehingga menyebabkan kerusakan jaringan hati makin lebih cepat lagi dibandingkan yang yang sehat, orang sehat gitu. Itu sih faktor-faktornya. Tapi kalau misalnya untuk penanganan hepatitis sendiri, apakah emang cuma menggunakan obat-obat saja ataukah ada treatment khusus dari dokter? Nah, kalau untuk obat-obatan memang perlu ya. Apalagi untuk menekan laju pertumbuhan si virus ini yang kita sebut dengan obat antivirus. Selain itu juga sistem kekebalan tubuh kita perlu dirangsang lebih kuat lagi. Misalnya dengan cara berolahraga, diet yang bagus, gizi seimbang, terus asupan dari minuman yang baik, pola tidur yang baik, itu juga sangat mempengaruhi. Sehingga bukan dari obat saja, tapi lifestyle juga mempengaruhi. Lifestyle juga mempengaruhi? Sangat-sangat mempengaruhi. Agar tubuh kita misalnya tidak terhindar juga misalnya terhindar, dari ataupun yang sudah ataupun terkena, menyembuhkan gitu. Bisa lebih kuat. Tapi lagi. Ada alatnya nggak sih dok misalnya kalau untuk hepatitis sendiri gitu? Misalnya untuk mempercepat gitu? Alat. Kira-kira ada nggak sih? Atau cuma misalnya treatmentnya hanya obat-obat secara khusus aja nih gitu? Penanganannya udah suruh minum aja gitu? Kalau untuk alat untuk maju supaya proses penyembuhan lebih cepat sih tidak ada ya. Cuma kita hanya memantau laju kerusakan si hatinya ada atau tidak, paling itu aja sih. Untuk obat-obatan ya paling hanya bisa diberikan minum, tapi untuk alat khusus tidak ada. Oh, tidak ada. Tapi kalau misalnya untuk rentang waktu si orang ini misalnya dia terkena hepatitis hingga sembuh gitu.
Itu berapa lama waktunya? Walaupun sebenarnya kan tadi kan beda-beda ya jenisnya. Misalnya anggaplah kita yang A sama E gitu. Misalnya ketika dia sudah tahu hepatitis dan rentang waktu untuk sembuh itu berapa lama nih, Dok, ketika dia sudah ke rumah sakit gitu? Kalau untuk intinya sebenarnya ya, virus itu sendiri dia self-limiting disease, artinya sebenarnya kalau tidak diapa-apai dengan cukup imun yang bagus aja dia bisa sembuh secara sempurna. Untuk waktunya tergantung dari kekuatan imun itu sendiri. Semakin kita kuat, nutrisinya bagus, maka untuk recovery-nya itu akan lebih cepat. Tetapi pada orang-orang yang dengan imunnya rendah, dia akan perjalanan klinisnya bahkan akan lebih parah atau lebih lama dibandingkan orang pada normalnya. Rata-rata untuk hepatitis A sendiri itu hanya 2 minggu untuk perjalanan, mulai dari dia gejala ya, sampai dia dinyatakan pulih itu 2-4 minggu. 2-4 minggu. Nah, khusus untuk yang adenovirus ini yang masih diteliti. Memang kalau misalnya kembali lagi ya, imunnya kuat, dia akan lebih cepat dibandingkan si hepatitis A ini ya. Dia perjalanannya lebih cepat begitu sih. Tapi berarti kalau sebelumnya kan dokter sempat bilang ya, kalau misalnya yang terkena hepatitis, apalagi hepatitis B dan juga C, itu dia akan susah sembuh, bahkan tidak bisa sembuh walaupun sudah membaik. Apakah memang belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan hepatitis B dan juga C? Apalagi kan sebenarnya kan kalau kita ngomongin hepatitis itu sebenarnya udah lama ya, Dok, ya. Dan ternyata adenovirus juga sebenarnya udah lama juga, udah dari tahun 1950-an gitu. Sebenarnya dinyatakan sembuh itu kita istilahnya hanya remisi ya. Remisi artinya dia seperti orang normal, tetapi di dalam tubuhnya itu masih terkandung si hepatitis B ini atau C ini. Nah, remisi ini dia artinya tidak ada perburukan di fungsi hatinya, klinisnya baik-baik, tidak ada gejala. Tapi memang obat-obatan yang diberikan itu hanya untuk menjaga remisinya saja begitu. Bagaimana kita membunuh si hepatitisnya ini? Memang mungkin ada 1% atau 2% yang dilaporkan begitu dia terinfeksi hepatitis B, dia minum obat teratur, ternyata dia hilang. Tapi itu hanya 1-2% aja. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa hepatitis B atau C ini ternyata bisa dihapus dari dalam tubuhnya. Karena sebagian besar mayoritasnya itu dia masih mengidap atau masih terkandung hepatitis B dalam dirinya. Jadi kalau dicek darahnya juga tetap masih terdiagnosa ya, Dok, masih ya? Masih terada, masih tetap ada. Nah, kalau misalnya seperti itu, ketika misalnya anggaplah salah satu orang perempuan gitu, perempuan, dia terkena hepatitis dan memang dia tidak bisa sembuh, dan ini kan sebenarnya menular ya, Dok, ya. Betul. Ketika dia misalnya mempunyai suami dan juga menikah, apakah suaminya juga bisa tertular oleh hepatitis? Karena kan tadi kan dokter sempat sebutkan salah satunya itu dari cairan. Dan kalau sudah bersuami istri kan itu mau tidak mau kan salah satu zat ya mungkin gitu masuk gitu. Kita perlu melakukan konseling sih untuk hal itu ya. Artinya salah satu pasangan yang positif ternyata pasangannya lain tidak, kita wajib konseling, artinya kita tidak bisa serta merta oh ya udah nggak apa-apa melakukan hubungan suami istri. Itu tidak bisa karena penularannya pasti akan terjadi. Walaupun si maksudnya si perempuan itu misalnya sudah membaik. Iya, walaupun resikonya tetap terkena. Jadi kita mungkin mengedukasinya ya dengan menggunakan pelindung tubuh, misalnya kondom, gitu. Ataupun konsultasi ke dokter berikutnya, menunda kehamilan pada saat dia terkena, begitu. Itu sih, itu yang paling kita anjurkan pada orang-orang dengan apabila pasangan salah satu pasangannya hepatitis B ya. Berarti ada kemungkinan nggak sih, Dok, misalnya kalau memang anak-anaknya nih yang terkena anak-anaknya itu sehingga mempunyai penyakit hepatitis. Nah, itu bisa juga tidak sih misalnya terbawa dari yang mana orang tuanya misalnya belum sembuh secara total gitu, artinya atau memang mempunyai indikasi atau terdiagnosa mempunyai hepatitis. Sehingga anaknya juga kemungkinan ini kan secara genetik, Dok. Betul, betul. Bisa juga ya berarti. Diturunkan melalui atau penyebarannya melalui plasenta. Jadi seseorang ibu yang sudah terkena hepatitis B, kemudian dia hamil, resikonya itu tinggi untuk terjadinya penularan melalui cairan plasentanya itu. Atau juga melalui persalinannya. Pada saat pemotongan tali pusat, darah yang itu juga akan terkena juga. Bisa.
Bisa juga ya dok? Bisa, bisa. Berapa persen dok bisa adanya kemungkinan? Di atas 80%, 90%. Oh, berarti udah pasti ya dok ya? Udah. Nah mungkin bunda-bunda di rumah juga banyak yang belum tahu nih. Jadi kalau misalnya bunda-bunda atau sekiranya misalnya mempunyai diagnosa apa namanya hepatitis sebelumnya dan misalnya bunda-bunda sudah membaik, alangkah baiknya juga untuk konsultasi sama dokter gitu ya ketika mau punya anak, misalnya ada program mau punya anak seperti itu, dan bahkan harus sering-sering konsultasi seperti betul, itu ya. Betul sekali. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir nih dok, mungkin pesan dari dokter sendiri terkait dengan masyarakat sekitar dan juga bunda-bunda di rumah agar misalnya meminimalisir atau menjauhkan dari yang namanya hepatitis, karena ternyata kan hepatitis ini bahaya. Betul. Yang lebih bahayanya lagi bisa sampai kanker dan bahkan bisa meninggal nih bunda-bunda. Pesan yang saya ingin berikan kepada bunda-bunda sekalian, pertama ya tentu saja gaya hidup, hidup sehat itu sangat bisa menjauhkan seseorang terkena hepatitis. Gaya hidup itu menjauhkan dari alkohol, seks bebas, narkoba, tato, ataupun untuk yang baru-baru ini karena dia terkena ke anak-anak, jadi kita tetap memproteksi anak-anak kita agar hidupnya lebih baik lagi. Jangan suka makan secara sembarangan, ataupun kalau misalnya punya pembantu di rumah, edukasi untuk pembantunya supaya menjaga kebersihannya. Kalau andaikan pembantunya memiliki gejala ke arah hepatitis, segera bilang ke majikan supaya bunda-bunda tetap terproteksi, anak-anak bunda terkena dari hepatitis. Itu sih pesannya. Gaya hidup, olahraga, jauhkan dari gaya apa ya semacam seks bebas itu ya. Dan juga narkoba ya dok. Narkoba ya. Apalagi. Oh, satu lagi nih dok. Terkait dengan vaksin hepatitis. Nah, untuk sejauh ini apakah itu bisa meminimalisir adanya diagnosa dari hepatitis sendiri atau tidak nih, Dok? Ah, pertanyaannya bagus, Dok. Apakah seseorang dengan vaksin hepatitis, contohnya hepatitis B ya? Dia sudah pasti 100% terkena hepatitis B tidak bisa? Ternyata jawabannya tidak. Artinya vaksin itu hanya untuk memperlambat progresivitas dari si hepatitis ini. Contoh, saya terkena hepatitis B tapi amit-amit ya. Iya, iya. Tapi sebelumnya saya sudah memiliki riwayat vaksin hepatitis B. Begitu saya kena, perjalanan klinisnya itu akan lebih lambat. Artinya sampai dia menimbulkan gejala, sampai dia menimbulkan kegagalan hati ataupun sirosis, dia akan lebih lama dibandingkan orang yang belum hepatitis vaksin. Kalau orang yang belum terkena hepatitis kemudian dia untuk vaksin mencegah dengan menggunakan vaksin hepatitis itu it's okay. Oh, sangat. Bagus, sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan. Oke, ternyata nggak berasa nih dok. Betul. Kita sudah 30 menit berbincang-bincang dan wawasan serta ilmu seputar hepatitis ini banyak banget hari ini. Dan bahkan mungkin bunda-bunda yang tadinya tidak tahu menjadi tahu nih. Sangat informatif dok. Terima kasih loh sudah datang ke sini. Terima kasih banyak. Iya, jadi buat bunda-bunda di rumah ya, jangan lupa pokoknya untuk tetap menjaga kebersihan dan juga lingkungan sekitar. Pokoknya jauhi yang namanya seks bebas, narkoba, dan lindungi, kontrol juga anak-anak dengan pengawasan seputar makanannya. Betul. Dan juga edukasi supaya terhindar dari yang namanya hepatitis ya bun ya. Dan buat bunda-bunda, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah menarik daripada episode hari ini. Dan saya Zara Masid bersama dengan Dr. Tulus. Kami pamit undur diri, bye-bye.